Halo guys, ketemu lagi bersama saya Bang Jibi di channel Bang Jibi Mancing lagi guys. Oke, kali ini saya mau mancing lagi nih deh guys. Terusan dari video yang kemarin yang saya mancing di tambak pakai umpan buatan. Jadi kemarin ceritanya udah buat guys, tapi umpannya kebasahan guys. Jadi kali ini saya kesini lagi tapi beda tambak ya, masih bersebelahan. Jadi bawa umpan lagi guys. Oke, tambaknya bisa kalian lihat di belakang itu guys. Yang kemarin yang ada di sebelah sana beda lagi. Ini saya mau coba umpan racikan saya di sini dulu guys. Gimana tarikannya ikannya di sini? Oke, sebelum itu jangan lupa buat klik tombol like, comment, share dan subscribe juga video dari saya guys. Oke guys, ikuti terus guys. Oke guys, jadi kali ini saya mancingnya sendirian ya guys. Saya mau coba umpan ini guys, umpan buatan saya yang kemarin, yang gagal kemarin guys. Buat kayak gini juga tapi apa ya, terlalu basah jadi nggak bisa dibuletin di kail guys. Kali ini saya mau coba mancing sendirian lagi di sini guys karena penasaran. Karena teman saya Cing Marno lagi ada acara guys, jadi ya nggak apa-apa saya sendirian. Oke guys, ikuti terus mancing saya di sini. Apakah bisa dapat ikan apa enggak boncos? Oke guys, yuk. Oke guys, jadi saya tadi udah nyoba di tambak yang pertama tadi sepi guys. Jadi saya sekarang pindah di tambak kedua guys, di belakang saya ini guys. Sendirian ini guys. Jadi saya mancingnya nggak sama Bang Marno ya guys. Saya nyoba di spot yang kemarin lagi, masih di tambak ini lagi guys. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi saya pakai umpan yang kayak kemarin guys, yang gagal kemarin guys. Jadi masangnya kayak gini guys. Oke, sekarang kita coba lempar guys. Saya mau coba lempar pancing yang kedua saya guys. Agak jauhan dikit. Kita lihat di sini apakah ikannya mau makan apa enggak guys. Pakai 3 kail ini guys di sini guys. Wah, langsung ditarik guys, ditarik guys. Terlalu kecil. Ah, mini ini guys. Jadi kita rilis lagi. Double strike guys. Mantap guys, dapat yang hitam guys.
level guys. Langsung guys, tuh kan malah yang ada kecil juga. Aduh, kamu panggil dulu mama kau ya. Panggil mama kau suruh makan umpan kesini ya, yang besar besar ya. Ah, sana lo. Tarik bandeng lagi guys. Jadi kalau di sini dapat kayak gini kita harus lepasin lagi guys. Kita rilis ikannya guys. Mantap guys. Pak, ini kita tambahin di ingon ini guys. Di ingon ini guys. Boten kula untuk anjing tok bandeng kula lemparke mulai. Nggih. Soalnya sinare nggih bandeng barang ya, Pak. Nggih. Nggih kula angkat tapi kula pat niki kita oke teng kamera mawan terus kula lepas ke mele, Pak. Oke, jadi saya udah izin dulu guys. Jadi di sini apa ikannya itu masih dipelihara guys. Jadi kalau kita dapat ikan bandeng ya kita balikin lagi. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, jadi karena di sini mujarnya rakus guys, jadi saya masangnya gini guys, cuma sedikit. Di cuma di ujung kailnya doang. Karena ini masih kecil kita hari ini. Langsung strike guys. Lumayan size-nya guys. Strike lagi guys, lumayan guys. Guys. Wah, langsung ini guys. Ya elah. Ternyata dia lagi yang tadi yang makan guys. Dibilangin suruh manggil mak kau malah kau lagi yang kesini. Aduh, balik lagi sono panggil. Kali ini saya pakai yang agak gede nih guys. Siapa tahu emaknya juga gede guys. Kan lumayan kalau dapat yang gede ya. Iya. Wah, langsung guys. Nah ini lagi lumayan nih. Mendingan dari yang tadi. Waduh. Nah ini kita bawa nih guys. Wah, lumayan guys. Nah ini agak gede dikit nih. Lepas dia. Nih guys, lumayan ini segini. Kita lempar lagi guys. Waduh, hitam ini guys, lumayan guys.
Oh, double strike guys, mantap. Double strike lagi guys. Oke guys, karena hari ini udah sore, udah jam mau 4:30 juga, saya juga mesti balik. Jadi mancing kita hari ini di tambak ini lagi pakai umpan jitu yang kemarin sempat tertunda, berhasil guys. Kita selesai dulu sampai di sini dan hasilnya bisa kalian lihat ini. Dapat mujair yang size-nya lumayan gede lah guys, daripada pakai udang mati. Dan tadi juga sempat ditarik bandeng berapa kali ya? 5 kali kalau nggak salah guys, tapi semuanya saya rilis lagi bandengnya karena di sini apa tambaknya masih dipelihara ya guys. Oke, sekian dulu guys mancing hari ini pakai umpan jitu buatan saya sendiri guys. See you next time. Jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe video dari saya guys. Salam mancing mania Rembang. Bye.